Oke, halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya Workhard di video saya teman-teman. Teman-teman, jadi video hari ini saya mau membahas sesuatu yang penting yang banyak kalian tanyakan, yang paling banyak kalian tunggu-tunggu juga, yaitu adalah intro YouTubers yang ada liriknya teman-teman. Jadi mungkin banyak dari kalian yang tahu saya lewat konten 5 intro YouTubers yang ada liriknya itu ya teman-teman. Jadi banyak juga belakangan ini saya lihat di komen itu banyak banget yang komen, mana lanjutan dari intro YouTubers yang ada liriknya, lanjutin dong, lanjutin. Banyak banget yang komen teman-teman. Dan hari ini saya akan membahas kenapa saya belum lanjutin intro YouTubers yang ada liriknya lagi ya teman-teman. Jadi di sini saya mau beritahu dulu kalau saya bukan saya nggak akan upload lagi intro YouTubers yang ada liriknya, tapi saya belum upload intro YouTubers yang ada liriknya ya. Nggak akan dengan belum itu beda ya teman-teman. Jadi kita akan membahas dulu beberapa hal yang penting ya. Di 5 intro YouTubers yang ada liriknya, yang pertama teman-teman, viewsnya sudah mencapai 152.000 views ya teman-teman. Sampai detik video ini direcord ya teman-teman. Dan ini like-nya sudah 2,8.000, udah banyak banget. Jadi karena banyak yang minat, banyak yang minta saya untuk lanjutin, jadi saya bikin part keduanya. Saya bikin part keduanya dan viewsnya 72.000 teman-teman, dengan 2000 like. Lalu banyak juga yang request saya untuk ngelanjutin, dan maka dari itu saya bikin part ketiganya teman-teman. Part ketiganya ada 63.000 views ya teman-teman, dan dengan 1500 likes ya teman-teman. Lalu masih banyak yang minta saya lanjutin, saya bikin part keempat teman-teman. Part keempat ada 57.000 views ya teman-teman, dengan 1400 likes ya teman-teman. Dan juga masih banyak banget yang minta saya lanjutin. Dan part kelima ini cuman mendapatkan 29.000 views ya teman-teman, dengan 817 likes ya. Tapi masih banyak yang request untuk saya lanjutin. Jadi saya bikinlah part ke-6 teman-teman. Nah, di part ke-6 ini 40.000 views teman-teman. Jadi naik lagi teman-teman, 40.000 views dengan 1000 likes teman-teman. Nah, ini naik juga ya. Dan banyak banget yang request, tentu aja saya lanjutin ke part ke-7 teman-teman. Nah, di part ke-7 ini saya jujur kecewa ya teman-teman, karena cuma mendapatkan 3.000 views, hampir 4.000, kurang 3 lagi 4.000 views. Dan itu jauh banget dengan 6 video sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari intro YouTubers yang ada liriknya part 1 sampai part 4 teman-teman, itu sudah mulai menurun ya teman-teman. Jadi part 1 itu paling tinggi, kita menurun di sini sampai part 4. Nah, lalu teman-teman di part 5 itu kita turun sangat jauh, dan di part 6 kita berhasil naik lagi teman-teman. Dan di part ke-7 kita benar-benar di sini teman-teman. Bayangkan posisi yang ini teman-teman dengan posisi yang ini, itu sangat jauh banget teman-teman. Ini benar-benar jauh banget teman-teman, karena selisihnya itu 149.000 views teman-teman. Nah, jadi ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa saya belum lanjutin intro YouTubers yang ada liriknya. Jadi kemungkinan nanti saya akan lanjutin intro YouTubers yang ada liriknya kalau viewsnya sudah mencapai minimal 7.000 views teman-teman. Jadi karena saya juga sebenarnya itu bingung juga mau pakai intronya siapa teman-teman, karena hampir semua YouTuber yang saya tahu itu sudah saya masukin ke daftarnya, dan saya juga udah minta saran kalian untuk komen, dan saya baca itu 80% itu sudah pernah masuk ke part-part sebelumnya, tapi mungkin kalian belum nonton part-part sebelumnya atau gimana teman-teman, saya juga kurang tahu. Jadi kalau udah mencapai 7.000 views saya baru akan lanjutin ya mungkin. Jadi mungkin video ini bisa menjawab pertanyaan kalian, bagi kalian yang komen kapan lanjutin intro YouTubers, kapan lanjutin, yaitu kita akan menunggu sampai video itu mendapat minimal 7.000 views terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin video ini cukup sampai sini aja. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan like, dan bagi kalian yang baru silahkan subscribe atau berlangganan, karena subscribe atau berlangganan itu gratis teman-teman. Dan mungkin kedepannya saya akan mencoba untuk membuat lebih banyak konten yang juga bisa menghibur kalian ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye.